Saya berada di Taman Balai Kambang, Kota Solo, untuk menyampaikan inspirasi dari tempat ini. Inspirasi keluarga, khususnya mendidik anak kali ini, saya ambil dari tulisan pujangga besar Rusia yang namanya adalah Leo Tolstoy. Nah, Leo ini menulis sebuah novel yang berjudul Anna Karenina. Di dalam novel atau buku ini, dia membuat sebuah pernyataan bahwa keluarga yang bahagia itu mukanya akan makin mirip. Masa benar sih gitu? Ya, kita akan menyimak inspirasinya atau kenapa dan bagaimana caranya kalau keluarga yang bahagia itu mukanya akan makin mirip. Keluarga yang bahagia punya wajah yang mirip. Ini kalau antara anak dan orang tua itu mudah ya, anaknya kayak laki kayak bapaknya, anak yang perempuan kayak ibunya, atau malah silang, wah ini anak yang perempuan kayak bapaknya, wajahnya mirip, ya pasti kayak satu DNA. Tapi suami istri, nah saya Jawa, istri Tionghoa, saya sanguin istri plekmatik. Ini kan perbedaan yang banyak sekali, tapi banyak orang ketika melihat foto keluarga kami gitu, bapak sama ibu kok mirip ya, wah ini namanya jodoh. Yang menariknya saya itu nikah 26 tahun gitu ya, kalau dilihat foto yang 26 tahun yang lalu, itu nggak mirip gitu loh. Tapi ketika 26 tahun kemudian, ternyata makin mirip. Keluarga yang bahagia, wajahnya makin mirip. Nah itu mudah kalau anak orang tua gitu kan, ya emang anaknya nih kayak bapaknya, ini kayak ibunya, itu satu keturunan. Tapi antara suami istri, apalagi kayak saya gini ya, saya Jawa, istri Tionghoa, saya sanguin istri plekmatik, waduh, tapi banyak orang yang melihat foto keluarga kami lalu berkata, Pak Jarod sama ibu nih mirip ya. Ya mirip sekarang, 26 tahun yang lalu kami menikah, 26 tahun gitu ya, atau waktu pacaran yang lalu beda banyak gitu. Tapi waktu saya baca teorinya Leo Tolstoy ini gitu ya, bahwa orang yang bahagia makin mirip, itu ini ilmu benar, buktinya kami makin mirip. Nah, kenapa wajah bisa makin mirip? Karena ternyata wajah ini adalah luapan hati. Kalau orang belajar grafologi yang bisa membaca tanda tangan, sidik jari, membaca sifat dari tulisan, dan juga membaca sifat dari wajah, arah bibir, arah mata, gerakan pipi ke arah mana, itu semuanya menunjukkan atau mewakili ekspresi kejiwaan yang terdalam. Nah, maka kalau jiwanya sama, hatinya sama, pikirnya sama, sehati sepikir, makin mesra, hubungan kuat sekali, itu logis dan ilmiah sebenarnya kalau wajahnya akan makin mirip. Wajah yang semakin mirip mencerminkan hati yang semakin kompak sehati sepikir. Nah, ini tidak bisa dicapai dalam waktu yang singkat karena menyamakan hati itu sulit gitu ya. Apalagi kalau malah makin jauh, makin kecewa, makin benci, makin jarang interaksi. Mukanya makin kayak surga sama neraka, kayak malaikat dan setan gitu ya. Jadi kita benar-benar perlu komitmen untuk membangun kebersamaan. Komitmen untuk menghargai keterbukaan sekalipun isi keterbukaan itu menyakitkan gitu. Dia bercerita habis ngasih uang ibunya, adiknya banyak banget. Nah, kita perlu mencintai keluarganya. Ya pantaslah kamu ngasih segitu karena kamu tuh pengharapan keluarga. Ih, pasangan saya baik banget. Wah, makin terbuka. Nah, sediakan waktu untuk berdua saja kalau dalam hal konteksnya adalah suami istri gitu ya. Tanpa anak, tanpa orang lain, berdua berbicara dari hati ke hati seperti waktu pacaran dulu, makan bersama gitu ya. Kalau saya emang sekarang pacaran lagi gitu, kenapa? Wah, anak sekolah ke luar negeri semuanya. Nah, kita mulai kuliah bersama, makan bersama, kita pergi bersama. Maka dalam kebersamaan yang lekat, di mana terjadi pembicaraan dari hati ke hati. Ada orang bersama-sama, tapi nggak lekat. Kenapa? Berbicara ini nanti bertengkar, jangan deh. Jangan menyimpan hal-hal yang sepertinya akan menjadikan pertengkaran untuk tidak dibicarakan. Lebih baik dibicarakan sekalipun bertengkar, tapi dengan belajar bertengkar yang bijaksana, makin lama makin akrab, makin sehati, makin sepikir, maka mulai jarang bertengkar. Tanpa kedewasaan, betul, nasihatnya adalah yang sensitif nggak usah dibicarakan. Tapi menikah hidup bersama jangka panjang, harusnya kita berani untuk terbuka sekalipun harus bertengkar. Yang penting komitmen untuk tetap bersama-sama menjalani hidup ini. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari Karang Pandan, dekat Solo. Salam dahsyat, luar biasa.